Oke, jumpa kembali dengan kami, Servis Jepara. Kita akan memberikan sebuah trik untuk para pemula yang tidak tahu cara pemasangan kabel pada mesin cuci atau pengering. Oke, kita mendapatkan sebuah mesin cuci seperti ini yang terlihat untuk pintu satu. Dia ada kabel seperti terlihat pada rekan-rekan, sangat pendek sekali. Kita akan menentukan pada bagian sistem untuk arah-arah kapasitor yang mana dan arah power yang mana. Oke, nanti kita akan menyambung dulu untuk kabelnya karena kabelnya terlalu pendek, kita tambahkan kabel. Oke, bisa rekan-rekan lihat untuk videonya. Oke, kita jelaskan untuk rekan-rekan. Pada mesin ada 3 buah kabel seperti di atas, coklat, kuning, dan biru. Oke, seperti ini kita tulis untuk warna coklat, dan yang di tengah berwarna kuning. Bisa rekan-rekan untuk melihat tulisannya kurang jelas karena kamera kami kurang bagus. Oke, dan yang satu lagi ini berwarna biru
dan nanti kita akan mengukur menggunakan multitester untuk memastikan pada bagian sistem ada hambatannya berapa ohm. Untuk rekan-rekan, kalau untuk mengukur dengan multitester digital, rekan-rekan bisa menggunakan di angka 1 kilo seperti ini, bisa rekan-rekan. Oke, kita mengukur untuk kuning dan biru, terlihat berartinya 37, antaranya 37 atau oke, kita ukur lagi, memastikan. Oke, kita pastikan 36 lah, kurang lebih 36, dan kita tulis seperti ini untuk kuning dan biru 36, dan yang coklat dengan yang berwarna kuning. Coba kita akan mengukur untuk hambatannya, dia terlihat pada multi berapa. Oke, 35 untuk hambatan coklat dan kuning, 35, dan nanti kita tinggal mengukur untuk coklat dan biru ya, yang belum coklat dan biru. Coba kita ukur seperti ini, dia terlihat berapa hambatan, terlihat 64 ya, 64 hambatannya. Kita tulis di antara coklat dan biru, kita tulis seperti ini. Kalau terlihat seperti ini ya, sudah kita bisa menebak ya, untuk arah kapasitor biasanya dia dapat nilai yang tertinggi ya, berarti kapasitor nanti kita pasang di coklat dan biru, dan yang kuning power ya. Oke, seperti ini kita gambar lebih detail lagi, terlihat kita menggambar pada posisi dalamnya 10 untuk kuning dan biru. Kita tulis atau kita gambar, dan yang untuk kuning dan coklat kita gambar seperti ini. Oke, nanti kita tinggal menentukan untuk kapasitor, bisa rekan-rekan custom di antara coklat dan biru seperti ini, kita pasang kapasitornya. Dan nanti untuk listrik kita mendapatkan power ya, powernya bisa kuning atau biru, atau juga bisa kuning dan coklat. Untuk power bisa bolak-balik seperti ini, rekan-rekan bisa memasang di kiri atau di kanan ya, seperti ini bisa diperhatikan. Ini kita tulis 220 untuk kiri dan kanan. Oke, bisa kita zoom sedikit seperti ini untuk power kiri dan kanan, sangat mudah ya untuk rekan-rekan ya. Oke, nanti kita akan mencoba untuk memberikan aliran ya pada listrik, seperti itu caranya untuk rekan-rekan. Oke, kita akan mencoba menggunakan kapasitor 10 mikro untuk menghidupkan dinamo mesin cuci satu tabung ini ya. Oke, videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan. Oke, rekan-rekan yang baru mampir bisa klik subscribe atau klik lonceng, biar rekan-rekan nanti bisa mengetahui video updatean kami yang terbaru. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng-share video kami.